Di hari kedua Pempe Expo Jilid 3, cucu-cucu ikut menikmati suasana hangat dan riang gembira di sana. Diawali dengan mengunjungi kolaborasi market yang memiliki banyak sekali koleksi-koleksi unik dan antik. Adik Arkan dan Abang Vino, juga kakak Audrey sangat senang. Ada kura-kura, ayam jago ekor panjang, radio antik, replika dinosaurus, dashboard mobil kuno yang dibuat jadi sofa, dan masih banyak lagi yang lain. Lokasi Pempe Expo Jilid 3 adalah di Pulau 2, Mall Senayan Park. Di depan Expo ada kolam yang ditanami ikan koi dan ikan mas. Selain konter Pempe, di Pempe Expo Jilid 3 ini juga dibuka counter fashion. Di Pempe Expo Jilid 3 ini, banyak sekali pilihannya sehingga kita agak bingung mau pilih menu apa untuk makan siang ini. Kami pun berkeliling dulu ke semua konter Pempe sebelum menentukan pilihan. Pempe Expo Jilid 3 ini bekerja sama dengan kolaborasi market kakak adik, Thomas dan Emil. Nah, inilah menu yang kami pilih untuk makan siang di Pempe Expo Jilid 3 ini.
Ada aneka pindang ikan, pindang daging, ada juga sop buntut dan sop iga. Usai makan siang, kami mengajak cucu-cucu bermain di Mall Senayan Park. Arkan, Pino, dan Audrey senang sekali bermain di sana. Kembali ke tempat acara Pempek Expo Jilid 3, Grandma Yuli menghibur pengunjung dengan lagu-lagu daerah Palembang, Sumatera Selatan. Thank you.
Aku desa berdua.